Halo teman-teman semua, kembali lagi di vlog Alan Gaya Motor Tua. Selamat datang, selamat menonton. Hari ini masih vlog tentang Bantul. Hari ini kita nge-review ini dia, Holden Premier HQ, mobil batang yang baru aja dievakuasi. Seperti apa vlognya? Yuk kita langsung ke video. Teman-teman semua, di belakang saya udah ada Holden HQ. Ini adalah mobil Australia yang ada logo singa ya, logonya singa. Mobil ini baru saja dievakuasi, mungkin baru berusia satu malam. Tadi malam kita evakuasi, nanti ada video evakuasinya. Mobil ini lama banget nggak hidup, mungkin beberapa tahun lah ya, dongkrok kondisinya seperti ini, apa adanya. Kita shoot dari dekat. Ya kayak gini teman-teman. Untuk bagian belakangnya, bumpernya masih ada kromnya. Untuk kap bagian bagasinya full karatan. Karena mobil ini katanya baru saja dibangun, maksudnya baru saja dikerok terus dibenerin plat-platnya, jadi ini udah barusan selesai untuk bagian body repair. Kondisinya kayak gini, masih karatan full ya mas ya? Masih. Hei, ini untuk grill bagian depan seperti ini, Premier HQ. Untuk kaki-kaki dia ring 14, ring 15. Velgnya punyanya apa kurang paham karena saya anak motor bukan anak mobil. Kita cek bagian dalam. Untuk bagian dalam udah disemprot cat biar nggak karatan, karena kemarin juga sudah body repair. Bagian setir kayak gini, ini copot. Ini ada kipasnya biar nggak panas-panas banget. Mobilnya masih berdebu banget karena emang baru kemarin malam diambil. Dashboardnya ada tulisannya apa ini ya? Kingswood. Kondisinya ya bahan teman-teman. Jok belakangnya nggak ada. Masih kotor banget. Door trim-door trimnya juga nggak ada. Bannya agak kempes. Tanpa kapnya seperti ini. Juga karatan juga. Ada beberapa dempul-dempul tipis untuk ngeratain. Mesinnya masih orisinil, pakai mesin Holden. Nanti kita buka kapnya. Jadi mobil ini belum hidup karena ya itu tadi kemarin bawa ke sini juga di towing. Nanti kita kasih update mengenai mobil ini pas ngidupin, pas apalah, kita nanti update terus tentang mobil ini, restorasi, ya enggak restorasi sih. Pembangkitan mobil yang membusuk ini. Katanya mobil ini juga mau dijual, teman-teman. Cuman belum tahu mau dilepas berapa. Kita nanti akan update terus pokoknya tentang mobil ini bersama Mas Yoi Danet. Nanti kita update nya aman pokoknya. Nanti kita juga belajar mengenai Holden dan car enthusiast gitu teman-teman. Step berikutnya diumba-umbai agak kelihatan terang Siti bersama Mas Alip beda. Oh, ayo maklar lor itu letan kulo nono ini dia nak kuwi kolaler lumayan lah rodo cerah. Proses penghidupan. Yuk, saturan. Yuk. Wes murup nak. Holden ini. Oke, memakan korban. Holden itu kejam. Yuk, jangan nyala lu. Cakaran singo, cakaran singo. Ih, sakit sekali ini.
Ditopoin, evakuasi. Ban radiator. Dan mobil karat nak hidup gulik tak apa-apa yang bernyali tinggi ya kesini sehatnya dong itu baju temetek angin wates bukah tonggo nih. Menggetarkan anumu. Getarkan anumu. Segitu aja, kita kasih update tipis-tipis mengenai mobil ini. Karena saya belum belajar banyak tentang Holden. Nanti kita akan datangkan salah seorang yang lebih paham tentang Holden biar kita tanya-tanyanya lebih asik. Sambil kita nanti belajar mengenai mesin Holden dan juga cara merawat Holden yang katanya ribet, katanya mahal, tapi entah apakah benar-benar mahal atau seribet itu. Yuk, makasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa pantau terus channel ini karena kita akan update mobil ini sampai nanti hidup dan bisa jalan. Segitu dulu vlog hari ini, cus!